desa dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara dengan antusias mengikuti Bursa Inovasi di Gedung Serbaguna Gondang pada Bursa Inovasi yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bursa Inovasi merupakan wadah pertukaran pengetahuan kegiatan, saling memberikan inspirasi dan alternatif yang inovatif dalam membangun desa. Dalam Bursa Inovasi ini, kepala desa, masyarakat pemerintah desa, pendamping lokal desa, pendamping desa, serta pemerintah pembangunan desa bisa melakukan konsultasi di bilik-bilik yang telah disiapkan, yaitu dengan mengisi pleno tentang penjelasan program desa dan rencana kerja serta melakukan rolling inovasi. Perhatian pemerintah daerah Lombok Utara dalam mewujudkan desa yang mandiri melalui Bursa Inovasi diharapkan bisa mendukung program Nawacita pemerintah pusat, yaitu membangun dari pinggiran. Percepatan inovasi dan nilai tambah dalam membangun membutuhkan akselerasi dalam berbagai aspek pembangunan daerah, serta diiringi dengan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi lokal. Berdasarkan titik pijar itulah gagasan pemerintah daerah Lombok Utara untuk membangun dari desa bisa terrealisasi. Inovasi yaitu membuat kreasi, mendorong masyarakat ini dengan potensi yang ada yang begitu besar pada kita ini, sehingga mereka tergerak, ya bergerak bersama-sama untuk memajukan daerah melalui karya-karya terbaik mereka. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV.